menghantam benar-benar dengan kesempatan bro. Yang melihat itu dari jauh saja. Dari jauh saja. Dan kalau suruh turun kan kita ada tempat-tempat foto-foto yang ada. Pasarannya mudah. Ada subsidi daripada kerajaan dan pertanian pulang pagi pandai-pandai itu. Kemudian tapi ada jenis-jenis berasnya saja akan dihantar balik ke pertanian untuk diproses dan dijual oleh pertanian. Pertanian membalik. Kalau dulu manual kami siap akan balik-balik. Okey. Dan ini namanya dulu tempat mengirik ni. Silangnya tempat mengirik kan. Tapi dia berawa-awa turun ke bawah. Padi disambut. Tahun lepas tadi penuh. Tahun lepas penuh ni semua padi. Tapi tahun ini tinggal berapa tumpuk dia lagi. Kurangnya kurang aktif. Ada masalah sikit lah. Boleh juga dikatakan durung lah. Durung ataupun rumah padi. Dalamnya tempat padi. Ada tempat kita. Ada padi dalam itu. Tempat stok. Di rumah ada lagi durung tinggi. Ini kan diantar ke lemunnya. Akan diantar di lemunnya. Dan soalan Cipu Mas, siapa tahu nama tangga itu? Tangga kayu itu siapa tahu namanya? Ini tangga ini. Ayo. Siapa tahu? Cipu Mas. Apa nanti aja? Lurus. Oke, saya ringkas pesanan saya. Kalau yang udah biasa panas ataupun niang apa tuh? Sarung tangan, selimutkan diri Auda. Make yourself comfortable di sini. Ia tak cara kehidupan di sini sebenarnya. Panas berjamur atau adalah lumrah. Lepas mengirik kita buat apa lagi? Lepas mengirik. Jamur lagi pada sekali. Menjamur ya, sekali lepas lagi. Lepas mengirik ya ada macam mana itu. Berapa kali ini berhalusnya? Kali ini haluskan. Yang ada lagi kalau sudah jadi baras, kami menutupkan. Yang ada lagi macam ni. Ini nada tutup, nada ia punya tu. Nada. Okay, macam ni. Jadi padinya tu bingkun tu ya. Kalau ya anu. Banyak orang yang pandai ni, macam ni banyak orang yang pandai ni. Nampi pandai lah. Salah tanginnya. Dah tak melurus susunya. Sudah. Ikan ditampi. Nah, ini menampi sekarang sekali ni. Ini menampi. Ditampi lah, lihat tu sekarang tu kan one. Anak panilah.